Setiap memasuki momen hari raya kurban, biasanya muncul tuh kelakuan-kelakuan hewan kurban yang bikin manusia geleng-geleng kepala. Nah, kalau yang satu ini Reno, di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, di mana seekor domba yang mau disembelih malah kabur ke atas genteng rumah warga. Ini teh gimana ceritanya? Ada-ada aja kelakuan si domba. Mau dikurbanin, malah kabur ke atas genteng rumah warga di Kampung Bongas, Desa Mekarjaya, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Domba ini sebenarnya pesanan warga setempat untuk disembelih. Tapi saat dibawa penjual ke pembelinya, tiba-tiba si domba hilang. Dicari-cari tak ketemu, tahu-taunya sudah ada di atas genteng. Kalau kata penjualnya, domba ini diduga stres. Tapi bukan karena mau disembelih, melainkan stres dikerumunin anak-anak selama perjalanan. Domba introvert kali ya. Pas begitu sampai ke tempat pemesan domba, pas saya lihat, kok domba satu lagi nggak ada. Nah saya bergegas yang satu disimpan dulu, kembali lagi. Ternyata pas saya lihat, si domba itu udah di atas genting. Si domba pun akhirnya dibujuk turun dari atas genteng pakai tangga. Soalnya si domba harus balik lagi ke kodratnya buat disembelih. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.